Nah, di episode kali ini kita akan bahas kenapa sih gaji lulusan teknik informatika itu lebih besar dibandingkan jurusan-jurusan lain. Belum lama ini, akun HRD Bacot itu baru aja merilis salary survey 3.0 yang biasa itu rutin mereka lakukan. Nah, diantaranya mereka menunjukkan deretan jurusan dengan lulusan-lulusan dengan gaji tertinggi. Tapi bisa tebak nggak kira-kira nomor satu apa? Yes, betul banget. Itu teknik informatika, bos. Gila banget. Nah, selengkapnya gue bakal kupas di episode Logibox kali ini. Kalian boleh like, comment, subscribe, dan juga nyalakan bell notifikasi biar gak ketinggalan sama episode-episode Logibox berikutnya. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Emang sih nggak perlu diragukan lagi kalau anak IT itu punya masa depan yang paling prospektif, terutama kalau udah ngomongin soal gaji, diikuti oleh anak-anak sistem informasi. Gak hanya itu loh, tapi bidang IT juga didapuk sebagai bidang pekerjaan yang memiliki median gaji tertinggi, alias subur makmur, bos! Udah gitu, jenjang karir di bidang IT itu bisa dibilang cepat juga loh. Karena kalau kalian pengen jadi manager level, itu rata-rata memerlukan waktu sekitar 6 tahun pengalaman kerja. Yang dimana kondisi ini tuh bisa terjadi karena kebutuhan lead di industri ini tuh cukup tinggi. Itu kenapa perusahaan melakukan istilah grooming untuk para talent yang sebelumnya merupakan individual contributors. Tapi ada alasan lain kenapa jurusan ini gacor banget. Let's check it out. Yang pertama, permintaan tinggi di pasar kerja. Teknik informatika itu berhubungan erat banget sama sektor teknologi yang terus berkembang. Tentunya ini bikin banyak perusahaan, terutama yang berada di bidang bisnis dan teknologi, untuk membutuhkan kandidat-kandidat yang memiliki kemampuan profesional di bidang ini. Sehingga ini menciptakan permintaan tinggi untuk lulusan teknik informatika. Sering terjadi sebuah perusahaan itu mencari SDM IT di luar negaranya. Bahkan mereka nggak peduli sama jarak jauh, asalkan mereka mendapatkan solusi praktis untuk masalah IT mereka. Kedua, peran kunci dalam transformasi digital. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang tuh di mana-mana udah serba digital. Anak-anak IT itu sangat amat dibutuhkan untuk yang pertama, mengimplementasi, dan yang kedua itu mengelola teknologi informasi. Nah, ini yang bikin banyak perusahaan itu berani bayar tinggi agar digitalisasi pada misi mereka itu terlaksana dengan baik. Ketiga, keterampilan spesialisasi yang sangat tinggi. Nah, beberapa bidang seperti software development, cybersecurity, big data, dan juga AI memerlukan beberapa keahlian khusus yang biasanya dimiliki oleh lulusan-lulusan teknik informatika. Apalagi banyak banget sumber yang mengatakan bahwa keahlian AI itu sangat dibutuhkan di tahun 2024. Dan kalau ngomongin AI, udah pastilah anak IT itu adalah sumbernya. Keempat, fleksibilitas karir. Dengan banyaknya spesialisasi peran di bidang IT, maka anak-anak IT itu bisa punya karir yang sangat fleksibel. Gak melulu kamu harus kerja di perusahaan berbidang teknologi atau pengembangan aplikasi. Kamu juga bahkan bisa kerja di bidang-bidang lain. Contohnya, perbankan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Kelima, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Sering banget nih gue lihat kasusnya, banyak praktisi IT yang sudah berkarir bertahun-tahun, tetapi mereka datang ke tempat pelatihan IT untuk mengupgrade knowledge dan juga skill mereka. Baik itu mereka yang sudah tua maupun yang masih muda, mereka punya satu goal, yaitu mereka ingin beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Satu, ini inisiatif adaptasi yang benar-benar keren banget. Dua, ini juga ngebuktiin kalau profesi IT itu butuh tuntutan adaptasi yang besar. So, buat kamu mahasiswa IT yang sekarang sedang di bangku kuliah, antepin dulu aja deh sampai wisuda. Gak apa-apa, meski kamu mungkin sekarang nangis ketika lagi ngerjain tugas, ingat satu hal. Air mata dan juga perjuangan kamu itu gak akan sia-sia, terutama untuk masa depan kamu. Karena dunia kerja itu bakal menghargai setiap skill dan juga ilmu yang kamu dapatkan di perkuliahan saat ini. Catat nih sob, perjuanganmu saat ini gak cuma sekedar mendapatkan lulusan ijazah TI, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat di karirmu ke depannya. Industri IT itu dipenuhi dengan perkembangan dan inovasi, jadi semangat belajar dan juga ketahanan mental itu sangat berharga di masa depan kamu. Nah, jadi pesan gue buat teman-teman yang masih kuliah, jangan cuma belajar aja, tapi ikut juga nih project-project atau juga bisa ekstrakurikuler untuk menambah pengalaman dan juga soft skill untuk kedepannya. Selain itu, networking itu juga gak kalah penting loh, karena siapa tahu nih suatu saat teman kamu atau dosen kamu bisa jadi rekan kerja kamu atau bahkan membuka peluang karir kamu. Who knows? Selain itu, upgrade skill di luar kampus itu juga gak kalah penting. Salah satunya nih, kamu bisa belajar di IT Box yang menawarkan berbagai kelas dengan spesifikasi skill yang beragam.
Jadi teman-teman, tetap semangat. Dan jangan lupa juga, semua yang kamu pelajari, semua yang kamu alami saat ini, itu akan membentuk kamu menjadi lulusan IT yang kompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Pokoknya semua akan terasa berharga di akhir waktu nanti, guys. Tenang aja. Itu dulu deh, guys, untuk episode kali ini. Minbox-nya, peace out dulu ya, guys. Dadah! Logibox, gudangnya informasi seputar IT.